Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan sedang meneliti cara untuk melonggarkan kawalan sempadan apabila Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tamat. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, antara cadangan dipertimbangkan ialah dengan membuka sempadan kepada negara yang telah diklasifikasikan sebagai zon hijau. Kita akan lihat pada sekarang ini kita perketatkan iaitu kawalan sempadan dan mungkin kita akan lihat bagaimana kita boleh melihat. Okey, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Just Aiden. Kepada baru sampai dekat channel aku, nama aku Just. Kepada yang dalam dekat channel aku, thank you so much guys. Okey, so hari ni aku nak sembang pasal PKPB dah tamat atau belum. So, let's go check it out. Okey, setiap hari kita dikabarkan dengan berita-berita palsu, kabar angin mengatakan bahawa PKPB dah tamat. PKPB belum tamat lagi guys. So kita sebagai rakyat Malaysia tak payahlah panik ataupun buat spekulasi yang bukan-bukan. Kita kena tunggu PM umum pada 7 Jun ni. Okay, so hampa dekat luar sana, so depan shampoo eh. Mau relax saja, makan nasi kandang pun pergi beli bungkus balik makan di rumah. Okey, so tak payahlah duk buat spekulasi bukan-bukan kan. Kita sebagai rakyat Malaysia prihatinlah sama dekat orang. Ni orang baca, orang kata, "Wih, tak mak dah aku nak balik kampung lah. Kalut buka suih motor, buka suih kata start. Tengok-tengok, PM kata tak boleh balik." Ha, buat naya. So, bagi aku, walaupun PKPB akan tamat. Kalau dah tamat pun, kalau dah tamat sekalipun, kita perlulah hidup dalam norma baru. Amalkan gaya hidup yang sihat, kesihatan, pakai hand sanitizer, face mask apa tu kan. Tapi janganlah terlalu over kan. Kita buat relax-relax sudah, kita buat shampoo kan. Sebutan dia shampoo. Macam tu, shampoo. So kita kenalah jaga diri kita, family kita, kawan-kawan kita, okay. Aku pun tak mau cakap panjang sangat pasal PKPB ni, okay. So aku akan cakap sikit lah. Okey, lagi satu berita. 10 Jun, selun-selun perkhidmatan gunti rambut akan dibuka seperti biasa. Okey, sebelum-sebelum ni sejak PKP dilaksanakan, start daripada PKP 1 sampai hujung PKP, orang nak mesej aku, "Jah, nak potong rambut, Jah, aku nak potong rambut, Jah, ada mana nak potong rambut, boleh dah nak potong rambut." Aku kadang aku nak jawab pun serba salah kan. Tapi kadang aku tak jawab pun ada. Aku risau diri aku dan aku risau orang yang aku gunting tu. Dan aku risau apa-apa saja boleh berlaku sebab kita pergi mata gunting rambut rumah ke rumah kan, bahaya. So lepas ni aku harap kedai gunting rambut, barbershop apa semua buka. So semua orang boleh pergi ke sana dan mengikut SOP yang kerajaan tetapkan. Bagi aku benda ni tak susah kalau kita ikut SOP yang betul. Yang jadi susahnya kita ikut kepala sendiri, kita buat kepala tau kan. Pino ikut dan. Aku geram ni. Tapi aku tak marah, sayang apa semua. Okay, so itu saja kot aku nak cakap hari ni. Aku pun lapar nasi kandang tadi, disebut nasi kandang. Okay, berdua semua jangan lupa subscribe, like, comment and share. Dan jaga diri hampa semua. Jaga kesihatan, kita jaga kita. #Malaysia akan menang. Malaysia boleh. Assalamualaikum.